Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam menghadapi kehidupan saat ini di mana keadaan yang seringkali tidak menentu, maka dibutuhkan mentalitas orang-orang yang bertakwa atau muttaqin, yaitu mereka yang mampu memformulasikan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai iman, nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari, yang kemudian mereka pancarkan nilai-nilai luhur itu di tengah-tengah keluarganya dan di tengah lingkungan masyarakatnya. Takwa merupakan muara dari setiap ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabbmu yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang beriman, yang menjalankan ibadah dengan segenap jiwa dan raganya, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketawaduan, maka akan menghantarkan mereka pada derajat yang mulia di sisi Allah, yaitu derajat muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa. Lalu, apa urgensi takwa bagi kehidupan kita sehari-hari? Pemirsa, ada beberapa nilai-nilai ketakwaan yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, takwa adalah pondasi kepribadian yang paling kuat. Sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran bahwa masjid yang akan bertahan dari berbagai terpaan adalah masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 108. Begitu juga Allah menyebutkan bahwa pribadi ideal adalah pribadi yang tegak di atas nilai-nilai ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran ayat 102. Kemudian yang kedua, ketakwaan juga merupakan pondasi untuk membangun, membentuk keluarga yang ideal. Dalam artian bahwa keluarga yang ideal akan berdiri kokoh manakala didirikan di atas pilar ketakwaan. Yang ketiga, masyarakat muslim yang kuat berdiri tegak dalam nilai-nilai takwa. Sebagaimana tadi di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 102 dikatakan, bagaimana Allah menekankan kepada kita untuk senantiasa bertakwa dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan membawa iman, kita mati dalam keadaan membawa Islam, serta senantiasa berprestasi untuk menjadi manusia yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian berikutnya yang keempat, takwa adalah sebaik-baik bekal bagi kehidupan seorang mukmin, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Karena orang yang bertakwa, dia akan senantiasa mengadakan koreksi, mengadakan pembenahan terhadap diri mereka untuk menjadi orang yang sukses, bukan hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses di masa depan, yaitu kelak di akhirat. Di samping itu juga, orang yang bertakwa, dia akan memiliki kecerdasan di dalam memanage dirinya. Dia tidak akan mudah tenggelam dalam angan-angan dan amal yang sia-sia. Dalam salah satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah mereka yang senantiasa mengoreksi dirinya dan ia beramal untuk bekal dia sesudah mati. Kemudian berikutnya,
takwa adalah sebaik-baik pakaian bagi orang-orang yang beriman. Walibasut taqwa dzalika khair. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-26. Karena pakaian takwa ia akan melindungi pemakainya dari berbagai aurat yang ada di tubuhnya, dan di samping itu juga ketakwaan akan menghiaskan kemuliaan kepada pribadi pemakainya dan menghindarkannya dari perilaku tercela. Pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mampu memformulasikan nilai-nilai iman dan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita pancarkan di tengah keluarga dan juga lingkungan masyarakat kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.